Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam untuk saudaraku jemaah Nurul Qalbi yang ada di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan amalan doa yang cukup manjur untuk menambah kekayaan. Amalan ini sangatlah mudah, cukup pendek, dan juga sangat mudah untuk dihafalkan. Akan tetapi, sangat manjur dalam menambah kekayaan. Sahibul Firdaus, yakni pengarang kitab Al-Firdaus, telah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa pada hari Jumat membaca doa ini sebanyak 70 kali, maka tidak akan lewat sampai 2 Jumat berikutnya, Allah akan memberinya kekayaan. Sabda Rasulullah ini juga ditulis dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Di sini sudah sangat jelas dikatakan bahwa Allah akan mencukupkan rezeki orang-orang yang mau membaca doa ini tidak lebih dari 2 Jumat. Kalau dalam hitungan minggu, tidak akan sampai 2 minggu, maka Allah akan memberi kekayaan kepada orang-orang yang mengamalkan doa ini dengan khusyuk. Lalu bagaimana doanya? Inilah doa yang sangat manjur dalam menambah kekayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahmini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika aman jiwa. Yang artinya, ya Allah, kayakanlah aku dengan harta haram darimu yang jauh dari harta haram sebagai anugerah darimu, bukan dari selain engkau. Saya sarankan, amalkanlah doa mustajab ini secara istiqomah, konsisten, dan sungguh-sungguh mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, bagi saudara-saudaraku yang mengamalkan doa meminta ditambah kekayaan di atas, akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga dari Allah yang Maha Kaya. Apabila sebelumnya sudah mengamalkan doa cepat kaya dari Asmaul Husna, tetap istiqomah untuk menjalankan. Dan apabila mampu, tambahlah dengan doa cepat kaya di atas. Insya Allah kalau keduanya berjalan, kemurahan dan kemudahan Allah akan kekayaan bisa didapatkan lebih cepat. Tapi kalau kurang mampu menjalankan keduanya, pilihlah salah satu yang Anda bisa konsisten untuk menjalankan. Itulah rahasia doa cepat kaya yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak banyak orang yang mengetahui doa tersebut. Semoga bermanfaat dan cepat diijabah oleh Allah yang Maha Kaya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraku jamaah Nurul Qalbi.